Assalamualaikum Tazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mak Anis dan semua. Ah, boleh saya boleh saya. Clear saya. Saya busy ya. Yo, ni budak-budak ni bagi makan ubat apa semua. Tengok dia berada dah berada dah. Sana dah settle sana sekejap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut tak clear dah sini line dia slow sikit. The line dia macam problem sikit. Oh. Tapi suara saya jelas sikit ah. Jelas. Dekat situ. Saya sihat saya. Alhamdulillah cuma batuk sikit-sikit. Sekejap saya setting sekejap. Sekejap. Macam tu lah Saza, sebab kami nak rekod sikit untuk rekod dalam kami punya apa ni, video untuk kap ah. Kalau tak clear bagi tahu lah. Okay Saza, kami ada rekod sikit video. Soalan
Soalan tak tengok eh. Cepat tak? Kami. Insyaallah lah berdasarkan pengalaman saya mengajar. Okay, kita dah kita Bismillah. Okay, kita mula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan saya Ustazah Madiha binti Baharuddin, merupakan guru saya dulu, mengajar bahasa Arab di Kuisel selama setahun. Okay, Ustazah, ada beberapa soalan sikit kami nak wawancara Ustazah berkenaan tentang guru lah kan. Boleh tak Ustazah ceritakan sikit tentang latar belakang Ustazah serta kongsikan apa yang Ustazah ni membuatkan Ustazah ni teruskan apa dalam bidang pendidikan ni, sebagai dalam bidang pendidikan ni sebagai seorang guru pendidikan, khususnya dalam bidang bahasa Arab ni. Jelas Ustazah? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Anis, yang kenal Abdullah Anis dan juga rakan-rakannya. Sedikit lah, maksudnya latar belakang Ustazah lah kan? Latar belakang pendidikan Ustazah. Yang pertama kali Ustazah berminat berminat dalam bidang bahasa Arab. Satu, daripada kecenderungan tu daripada sekolah menengah. Maksudnya daripada sekolah menengah tu kita memang minatlah ke arah bahasa Arab tu, dan kita dipasakkan cita-cita untuk menjadi seorang pendidik. Pendidik dalam bahasa dalam bidang bahasa Arab lah. Jadi Ustazah belajar dulu daripada sekolah menengah. Ustazah belajar dekat sekolah menengah Agama Arab Yayasan Khairiyah. Dekat mana? Dekat Kupang, Baling lah. Okey, habis sampai tingkatan 6. Habis sampai tingkatan 6, ambil start. Sambung pengajian ke Universiti Sains Islam Malaysia, Arab dan Komunikasi. Dia double major. Maksudnya, belajar bahasa Arab juga. Dalam masa yang sama, belajar juga komunikasi. Komunikasi yang tulis majalah, tulis artikel, tulis berita, belajar itulah. Habis 4 tahun di USIM, semester itu kelas Arabic tu waktu pergi praktik itu, memang kita didedahkan dalam bidang bahasa Arab. Antaranya adalah dia macam training, macam mana kita nak training budak-budak yang nak pergi mesti belajar fasa bahasa Arab. Kita buat dengan budak-budak sekolah rendah. Kita jual buku. Kita mengajar dekat Arabic to you tu 6 bulan praktikal tu bagi Ustazah rezeki lah. Rezeki daripada Allah supaya kita boleh apply apa yang kita belajar 7 sem. 7 sem dekat USIM tu dekat Arabic to you. Sebab Arabic to you bagi kepercayaan untuk Ustazah mengajar untuk jual buku, untuk train pelajar-pelajar nak ke Mesir. Itu satu rezeki lah. Habis daripada situ beri rezeki kan. Habis daripada praktikal situ 6 bulan yang lebih kurang, beri rezeki kan pula untuk sambung ke Jordan. Bukanlah sambung, Jordan ni Ustazah pi Jami'ah Ahlul Bait dekat Mafraq Jordan. Dah Ustazah punya jelas Ustazah. Okey je. Pergi dekat Jami'ah
Silbai dekat Mafraq Jordan ni lebih kurang 4 bulan. Kalau pernah dengar program Arabic, lupalah. Arabic tu program bahasa Arab lah, program bahasa Arab yang di bawah dikendalikan oleh Arabic to You training lah. Sekarang dia dekat Kajang kot, tak salah Ustazah. Jadi bila pi sana lebih kurang 4 bulan, Ustazah dipilih lah dalam kalangan intern yang praktikal dekat Arabic to You tu, Ustazah terpilih. Jadi pi lah kat sana, dia sponsor semua, belajar kat sana markas luar. Jadi markas luar ni, yang tu pengalaman yang sampai hari ni ni akan rindu lah. 4 bulan dekat Jordan. Sebab apa? Kita bercakap situasi kita, surrounding kita semua bercakap Arab. Kita ke sana memang kena paksa cakap Arab. Sampai kita rasa kita akan fikir pun dalam bahasa Arab kita nak cakap apa. Itu memang paling seronok lah, Masya Allah. Barakallah. Habis 4 bulan kat situ, Ustazah balik. Bila balik, balik sini lebih kurang bulan 4 balik. Bulan 6 Ustazah diterima bekerja. Sekarang kuis tu dia dah jadi universiti dah. Jadi start akhir bulan Mei 2000, Ustazah baru berhenti kan. Dekat situ, dekat kursus juga Ustazah ambil peluang untuk sama belajar master dalam bidang pendidikan besar dekat UKM. Doakan semoga boleh diperintah seterusnya. Ustazah berhenti kursus dengan kursus sama besar. Alhamdulillah dekat situ juga menghapir, memimpin tim akademik dekat situ. Di Kedah sekarang bertugas di Universiti Darul Ulum. Dan keputusan pindah tu antara sebab dia untuk jadi ibu bapa lah, sebab kita dah tua tak sih. Jadi kita pun pindah lah di sini. Dan alhamdulillah dekat sini sudah mengajak masyarakat juga untuk budak-budak tanah negeri dan juga diploma. Sampai situ pendidikan. Masya Allah Sasa. Janji ya Sasa. Apa yang membuatkan Sasa ni rasa minat dalam bidang pendidikan ni, macam khususnya bahasa Arab ni? Apa yang membuat Sasa tertarik untuk jadi seorang guru? Ada inspirasi ke? Kenapa minat aja? Pertama memang cita-cita daripada ini memang nak jadi pensyarah. Memang lebih kurang itu yang tahu saya yang kedua. Waktu kuisel walaupun 8 tahun dekat kuisel, 2 tahun usaha tinggal dunia pendidikan. Saya tinggalkan dunia pendidikan, iaitu Ustazah dilantik jadi ketua bahagian. Bila jadi ketua bahagian, Ustazah minta izin untuk tidak mengajar 2 tahun. Bila Ustazah tak mengajar 2 tahun tu, rasa macam yang pertama, apa yang kita belajar tu hilang. Yang kedua, yang kita selama ni kita bercakap Arab, dia jadi stop. Lepas tu dia macam blur sekejap. Dia zoom. Sebab kita tak praktik benda tu. Dia macam, jadi bermaksud sampai akhirnya Ustazah minta saya nak turun jawatan, nak kembali kepada dunia saya, itu mengajar. Mungkin antara benda yang menyebabkan, tengok kan banyak gangguan tu lah. Mungkin antara sebab juga kepada fikirkan pasal apa nak mengajar balik . Kenapa nak mengajar balik . Mungkin sebabnya saya nak dekat dengan budak. Saya nak dekat dengan budak. Dekat situ kita boleh bercakap
kita boleh menerima, kita boleh dengar. Ustaz suka kot, mungkin Ustaz suka dengar kot. Dengar dia ni nak suka pasal apa, dia nak dulu. Bila lepas tu kita cuba nak selesaikan masalah dia. Jadi Ustazah perlukan ruang tu. Ustazah hanya bercakap dengan komputer sahaja. Buat kerja mengadap lah kerana ni komputer ataupun laptop ni. Tapi lain bila kita mengajak, kita akan ada sesuatu. Bila kita jadi guru ni, dia ada sesuatu yang kita akan dapat juga daripada pelajar. Dan kita boleh itu yang kedua lah. Saya rasa kenapa saya nak jadi guru ni, sebab Ustazah nak ada sesuatu kita memberi dan kita terima daripada anak-anak murid kita. Kerana bermaksudnya pendidikan ni perlunya ada hubungan di antara guru dan pelajar lah. Kata tak kan? Ya betul. InsyaAllah. Kita seterusnya soalan yang asal ketiga kot, tak banyak lagi. Apa yang ciri-ciri ataupun sifat yang ciri-ciri atau sifat yang perlu ada dari seorang cikgu macam kami ni, Ustazah, untuk nasihat kepada apa yang Ustazah perlu berikan kepada kami yang ciri-ciri yang sepatutnya ada pada cikgu, sifat ataupun kepribadian dalam menamabaikan. Ya, saya teman yang sini Wasafuan Muhammad Farid. Saya tak perlu ditanyakan, tapi pasal menjadi guru antara perwatakan ataupun ciri, Ustaz tak tahu yang sebenarnya tu tak apa-apa nak pandai. Jadi apa yang Ustaz boleh share ni adalah berdasarkan pengalaman Ustazah dan mungkin minat Ustazah sendirilah. Moga mudah-mudahan benda ni mungkin mendapat input, dan kalau ada benda lain lagi boleh share lah. Ciri pertama yang paling penting bila antum nak jadi seorang guru adalah jangan pernah membezakan antara anak-anak murid kita. Yang tim pertama, jangan beza. Kita tahu bila kita berada dalam kelas, anak-anak murid kita tu tak semua pandai. Itu yang pertama. Bila dia tak semua pandai, ada hak memang 10 tu pun dia tak faham. Jadi bila kita menjadi seorang guru, jangan pernah tarik muka. Jangan pernah rasa macam malahlah aku nak terang dah berapa kali langsung, takkan tak faham-faham. Maksudnya kadang-kadang macam jangan beza. Jangan ada kita ni berkenan hak ni lah. Hak ni pandai, kita akan pulun dekat dia seorang. Kita akan sebut nama dia seorang sebab kita suka dia. Semua orang kita kena sayang, semua orang kita kena suka. Yang tu maksudnya jangan ada beza-bezakan lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sabar. Kena sabar banyak. Cikgu kena sabar banyak. Sebab apa? Kadang-kadang budak masuk dalam kelas tidur. Letak alatkan meja. Itu perlu toilet lah nak pindah. Lepas tu tak masuk-masuk ada. Tak tahu. Saya pun mungkin dapat daripada kawan-kawan sekitar. Kawan-kawan sekitar saya tahu dia. Kan? Ada yang dia main pagi petang tak ada. Hilang. Dia ada saya lupa lah. Pagi tadi sepatutnya tadi bah saya pukul 9. Saya ingat 9:30 lepas bah. Adik dia nak cari je masalah ataupun sebab supaya dia tak nak bah. Jadi kita ni kena sabar banyak. Itu belum had tak pandai. Itu belum had slow ni. Had slow ni. Had slow nak ngaji tak apa, had slow tak mau ngaji. Ada jadi nombor 3 adalah guru maafkan anak-anak murid dia. Okey, guru kena maafkan anak-anak murid dia. Jangan ada, memang kita akan terasa hati. Kita akan mudah terasa hati. Apa orang dia ni, aku tak dengar ni. Duduk sembang kat belakang, duduk ni.
Kadang-kadang kita akan terhasar, tapi maafkan anak-anak murid kita sebab barokah tu dia tak sampai kalau kita kita terhasar hati. Macam mak bapak dah dengan anak. Bila doa budak-budak ataupun murid-murid tu dekat kelas kita, kita lah mak bapak dia tu. Macam tu lah. Jangan ada perasaan tu. Yang keempat adalah guru-guru ni kita kena semangat. Semangat apa? Kalau kita ni kita masuk, kita tak semangat, kadang-kadang kita ada masalah. Kena usahakan lah. Kena usahakan kita masuk, kena energetik. Kena energetik. Kena ada semangat. Kalau kita pun tak semangat, kita mengajak pun duduk atas kerusi, tak tahu lah antum sebab belajar boleh nilai benda-benda. Bukan untuk saya cakap semua orang yang mengajak guru duduk atas meja saja tak penting apa tu, tak bagus je. Dia ada subjek yang kena bergerak, dia subjek yang memang dia boleh duduk macam talaqi, dia akan duduk dekat meja saja. Macam tu lah. Yang kelima, guru-guru kita, bila kita jadi guru, first day, masih clear ke soal-soal? Clear. Soal-soal punya line ni lah. Dia dah berturut. Dia dah berturut. Saza clear lagi dengan fokus. Body dia nak turun. Belum okey dah ni? Okey. Jelas Saza. Saza okey ke? Sambu yang kelima tu lah. Dah terkeluar dah tu. Lain saja. Nanti dia putus buah dia tu. Haa. Saya try tutup dulu kamera. Boleh tak boleh. Okay. Tak tahu lah. Yang keberapa orang tahu, kelima kot. Kelima saja. Okay, bila kita jadi seorang guru, antara sikap kita, kita kena tegas. Kita kena tegas. Bukan maksudnya garang. Tegas ni maksud saya adalah kita kena ada undang-undang kita sendiri. Bila pelajar, bila contoh kita kata tak tahu Abdullah ni sempat dah rasa sah. Kita ada undang-undang. Kerja-kerja ni mesti deadline dia 10 hari bulan, memang 10 hari bulan. Tak boleh lebih. Kita kena guide, kita kena didik anak kita, anak-anak murid kita supaya boleh follow dengan itu. Tegas, kena tegas. Make sure pelajar kita kenal, oh Ustaz Farid ni, oh tahu lah. Memang kalau dalam kelas, tak boleh letak kepala atas meja. Dia tahu dah. Kalau macam Muhammad, anak-anak boleh cakap, kalau kelas Ustaz Muhammad ni, kerja sekolah memang mau siap. Kalau tak siap, ada je dendam. Maksudnya kita kena tegas pada tempat yang budak tu boleh belajar. Macam tu lah, tak pandai lah.
macam tu. Contoh one of one. Lambat kena kunci. Kena kunci. Macam tu dalam kepentingan kita, tak ada, kena ada ketegasan tapi bukan semua benda. Tegas dengan cara berbeza, nanti boleh carilah maksudnya lebih mana kan? Nah, boleh saja, insyaAllah. Yang setelah, ciri seorang guru yang paling penting adalah seorang, dia seorang guru, dia juga seorang murabbi. Dia juga seorang kisik untuk anak-anak. Apa maksud dia maksudkan macam tu adalah, tidak. Tidak semua guru boleh menjadi seorang murabbi dan juga mursyid. Murabbi, kita akan didik dia, kita akan jaga dia macam dia tu adik kita, macam dia tu abang kita, macam dia tu anak kita. Selalu ingatkan, bukan untuk pelajaran sahaja. Selalu ingatkan dia, antara benda dia adalah solat. Kena sebut setiap kali kelas hujung ke 2 minit 3 minit nak habis mesti sebut. Semuanya tak Quran jangan tinggal, akhlak kena jaga ni, kena sebut dekat anak-anak murid kita. Kita bukan nak bagi mereka pandai, biar mereka tak pandai, tapi mereka pandai, biar mereka jadi akhlak, jadi orang berakhlak. Cukup dah. Dia tak pandai tak apa. Dia tak dapat mengutas sufi pun tak apa. Yang penting dengan kita, dia tahu batas, dia tahu akhlak dia macam mana. Wallahualam, tu je lah kot. Alhamdulillah. Masya Allah Ustazah, dengan serba banyak apa nasihat yang Ustazah berikan kepada kami ni, mudah-mudahan kami dapat semaikan dan amalkan insya Allah pada akan datang. Sebenarnya Ustazah, soalan seterusnya, apakah kaedah pengajaran Ustazah yang berkesan apabila Ustazah mengajar dalam bahasa Arab? Kaedah apa Ustazah gunakan macam nak tarik minat pelajar tu bagi seronok dalam apa, belajar dalam bahasa Arab? Khususnya saya lah, Ustazah dulu mengajar saya kan dalam setahun tu, alhamdulillah lah mengikuti jejak Ustazah. Tak sabar saja dekat sana dengan sini dengan Muhammad Abdul Manis. Kan saya sangat saya dari Kristen setahun kan. Saya sangat konsisten lah. Sekali apa? Dah pengajaran yang saya gunakan. Okay. Sebelum saya masuk waktu, ada satu benda penting juga yang ciri-ciri tadi adalah kita sebagai guru kena prepare. Kena jadi orang yang ready, bersedia, yang prepare apa yang kita nak ajak sekali. Jangan masuk suka hati je dia nak masuk. Dia tahu lah benda tu semua dalam kepala dia. Tahu dah, oh sekali aku nak ajak apa, tak ada khabar. Dah tahu dah, tak ada khabar ni apa, senang saja. Kita guru kena prepare. Prepare masuk sazah, kena juga baca sekali lalu, kena juga tengok sekali lalu apa yang kita nak belajar supaya kita ni ready. Okey, jadi apa dia berkait dengan teknik ah. Teknik tu adalah antaranya adalah kita kena tengok budak juga. Tengok budak juga. Kalau budak tu hak jenis memang dia buat aktiviti pun duk tak duk macam tu juga. Mungkin tak sesuai. Mungkin tak sesuai. Macam budak-budak ni kan banyak telefon. Macam kamu nanti kalau jadi cikgu sekolah, dia mungkin berbeza cara dia. Mungkin budak-budak sekolah ni, dia banyak kena bergerak. Benda yang menyebabkan dia bergerak, dia tak boleh duduk dekat meja dia saja. Sebabkan pergerakan, dia pergi bergerak tulis dekat ni, dekat whiteboard ke. Dia kamu mengajar budak-budak yang memang boleh pegang phone, yang boleh akses dekat phone. Mungkin antara cara yang Ustazah dan kamu juga akan datang boleh guna adalah
kena manfaatkan telefon untuk depa mengaji. Senang saja. Kena bagi depa guna telefon untuk depa nak buat apa satgi. Mungkin kita nak mengajak satgi adalah mubtada khabar. Jadi bila ada telefon, carilah apa-apa maklumat, jangan mengajak lagi. Jangan kita bagi 100% dekat pelajar. Bagi bacalah dekat apa-apa sumber, tengoklah apa-apa sumber dekat telefon kamu tu canggih dah. Jadi cari saja. Lepas tu kita minta keluarkan. Tadi dia pun buat kenaklah. Ni cakap ni, ni akan cakap ni. Jadi kita akan boleh combine apa yang dia punya. Yang pemahaman seorang sikit tadi tu kita boleh combine. Jadi supaya kita cikgu jangan bagi 100%. Kita kena minta mereka bagi, mereka cakap. Berat macam mana pun mulut mereka kena bagi mereka cakap. Yang ketiga mungkin boleh juga melibatkan lagu-lagu. Lagu-lagu ni kadang-kadang macam dekat kuisel, budak-budaknya memang berminat ke arah tu. Jadi mereka boleh create lagu sendiri. Macam romer apa semua. Tapi tak semua orang mampu. Tak semua orang mampu. Jadi mungkin kita pasang lagu-lagu yang jenis trending lah ni. Yang jenis Arab yang mereka suka tu. Pasang. Bagi mereka semangat sikit. Jadi baru kita masuk apa yang kita nak ngajar. Jadi kita bahasa Arab ni. Teknik mengajar dia, dia tidak boleh lari daripada whiteboard. Chalk and talk, orang cakap cakap dan tulis, dia tak boleh lari. Bila kita nak explain, kita nak terangkan tentang sesuatu, kita tak boleh lari daripada whiteboard. Kita mesti kena kan apa yang kita cari selalu tak pakai minda ke, tak jadi apa tak tahulah. Yang penting kena juga ada bila bahasa Arab. Last, walaupun kita belajar ataupun walaupun guru-guru bukan Melayu yang mengajar bahasa Arab, tentang bahasa Arab ni kena juga bercakap Melayu. Kena juga cakap Melayu. Contohnya antum nanti mengajak bahasa Arab kan. Nak guna 100% bahasa Arab. Bagi ustazah lah pandangan peribadi ustazah, kena juga support dengan bahasa Melayu. Mungkin lah. Boleh bantu cukup. Ustazah macam selang ustazah tu. Ada putus sikit. Mendengar lah. Mendengar lah. Harapnya boleh mendengar. InsyaAllah saya boleh dengar. Saksikan dengan semua. Okey ke Sazah? Ada guru satu lagi. Ya. InsyaAllah, bismillah. Teruskan. Okey, kita terus. Kita seterusnya, kita berikan dia soalan yang seterusnya. Berkenaan tentang saya rasa soalan ni. Apakah minta Sazah kan mengaji bahasa Arab kan? Macam mana cara ataupun kaedah Sazah dalam memperbaiki bahasa Arab dalam apa dalam pembelajaran Sazah? Macam Sazah macam ni kita memperbaiki bahasa kita dalam bahasa Arab tu lebih lancar, macam kaedah komunikasi ke
nahu suraf ke macam tu lah Ustazah. Macam mana yang kami ni, apa apa yang saya boleh kongsikan, macam mana kami bahasa Arab tu lebih kata lebih lebih mahir lah macam Ustazah ni. Apa tip Ustazah untuk kami? Menguasai bahasa Arab tu lebih lebih lagi. Dari segi komunikasi ke? Mahir sangat kan? Boleh konsisten. Yang pertama sekali adalah kena buang. Benda pertama adalah ini untuk komunikasi lah. Untuk komunikasi yang pertama kena buang malu. Itu yang pertama. Yang kedua kepada mufradat tu kena cari. Macam itulah kot. Mufradat tu bila kita mengajak nanti tak ada masalah lah. Sekali budak-budak tanya, Ustaz, parlimen tergantung. Apa bahasa Arab dia? Kita tak tahu juga sebenarnya. Tapi kita akan cari. Oh, kalimah dia ini. Maksudnya kita akan dapat sesuatu. Sebab guru, ingatlah guru, penguasaan kita tu bukan 100%. Mungkin daripada kita, mungkin bagi ustazah 60% je. Daripada maksudnya pengalaman mengajar kita, pengalaman belajar kita, ilmu yang kita ada. Sikit ni, bila kita nak mengajar tu, dalam kelas, bukan 100%. Faham tak maksud ustazah? Maksudnya macam ni. Walaupun kita boleh cakap Arab, walaupun kita kemah dan nahu sorof, tapi bukan 100% lagi. Bila pelajar tanya, confirm ada soalan yang kita tak boleh nak jawab. Sebab apa? Ada sebahagian ilmu itu datang melalui soalan daripada pelajar-pelajar kita. Jadi macam itulah. Jadi kosa kata tu jangan risau, dia akan datang lah bila kita mengajak ni banyak. So bila bila dah ada kosa kata baru grammar ataupun nahu. Jangan kamu pulun nak tumpu nahu, nak perbetul je orang cakap. Ni salah ni, tak boleh ni cakap macam ni, kenapa betul macam ni, tak boleh. Kalau macam anak-anak murid kita nak start bercakap kan, kamu ajak istimakkan dalam belajar kan, dia duduk cerita uridu antazhaba ilal hamam. Eh salah tu, uridu antazhaba. Kamu pula duduk perbetul dia. Jadi tak boleh. Untuk peringkat awal tu, untuk peringkat awal tu tak boleh macam tu. Sebab dia akan merosakkan dia punya rasa dia. Sikit-sikit salah. Malah dah nak cakap sikit-sikit salah. Tak mah, dia jadi macam tu. Jadi kita ni sekadar, kalau untuk communication ni, sekadar dia cakap kita faham sudah. Macam kamu, bila kamu nak jadi cikgu, kena berlatih lah. Kena berlatih. Ustazah nak kamu habis ni, pilah Indul. Abulah ni sempat tak pi Gontor ke? Tak sempat lah. Masa diploma tu sempat pergi Morocco dengan Dr. Razif. Ya. Jadi kalau ada masa ada orang, ini doktor, ada seorang doktor ni pesan dekat ustazah. Bila dah habis PhD, di Indon, ambil bulan dua bulan cuti, kena latih cakap. Itu saja kunci tu. Maksudnya kamu nanti pun mungkin sekiranya ada, mungkin ada dana, mungkin ada peluang, peti Indon, dia ada tempat-tempat dia kan. Tapi belajar komunikasi saja sebab kamu dah ada dalam syarat. Kamu dah tahu struktur ayat tu. Tolong Allah. Kalau yang lain, kalau skill-skill lain, nahu kita mengajar bila kita graduan bahasa Arab, kita nak mengajar bahasa Arab,
kita kena mahir lah. Kita kena mahir. Nahu salat. Insya. Inna. Benda tu kita kena mahir. Cara dia macam mana? Kena banyak tatbik. Kalau kita ada sekadar teori, kita tak tatbik, dia tak ada makna. Nah, itu je lah kot, Yoko saja untuk soalan tu Abdullah dan semua. InsyaAllah Sazah. Sazah kongsi ni padat dan banyaklah Sazah kami kongsi dengan kami. Mudah-mudahan kami ambil ini sebagai kata, sebagai panduan kami untuk jadi guru pada masa akan datang. InsyaAllah Sazah. Doakan kami Sazah. Satu soalan lagi Sazah. Risau nak dengar soalan. Mungkin soalan last? Ya ke? Tak salah, mungkin last. Assalamualaikum Ustazah, dengar suara saya ke? Alhamdulillah, dengar. Saudara Farid, Ustaz Farid. Okay. Ustaz Farid yang atas tu lah. Saya insan lain. Saya yang dekat Allah Wahani tu. Oh. Okay. Kami ada masalah teknikal sikit lah. Education teknikal ni sikit problem. Okay Sazah, melalui pengalaman dan Ustazah sebagai pensyarah ni selama Ustazah mengajar di tempat-tempat universiti dan anak-anak murid kan. Kemungkinan Ustazah ni mungkin pelbagai lah anak murid ni yang berbeza-beza. Mungkin ada yang jenis pandai, ada yang jenis sedang, mungkin ada yang jenis slow. Cuma saya nak tanya, apakah apa ni? Ustazah punya kesabaran. Cabaran yang Ustazah hadapi dengan pelajar-pelajar yang ada mungkin muskilan ni, bagaimana Ustazah hadap diorang tu? Satu, bagaimana Ustazah boleh bawa diorang ni lebih forward ke depan untuk mempelajari bahasa Arab tu dengan lebih cemerlang lah, untuk diorang menguasai bahasa Arab tu kesan. Jelas Ustazah soalan saya. Jelas, tapi wow, takut nak jawab. Okay, betul yang sebut tadi, banyak anak-anak murid kita yang akan kita jumpa lah macam tu. Tapi saya nak share satu pengalaman yang semasa Ustazah tengah hadap. Ada anak murid Ustazah seorang ni, dia ni sangat slow. Dan yang pertama slow, yang kedua kita rasa ni apa mengelamun ni. Bila kita sebut muka surat ni, dia buka muka surat lain. Macam tu. Tiba-tiba dekat ada sem 2 tu dia perform. Macam wow, terkejutnya. Dan dia ni bukan warga negara Malaysia. Itu satu. Dia Kemboja kan, dia orang Kemboja. Lagilah bahasa kita kadang-kadang kita tak faham slang dia tu sebab dia laju. Jadi antara cara dia adalah cara kita nak encourage dia. Yang pertama adalah kita selalu kena tanya dia. Kita kena selalu tanya dan sebut nama dia. Itu yang pertama lah. Kadang-kadang kita akan minta izin. Kita kena minta izin dulu. Yahya, boleh ke Ustazah sebut selalu ni nama Yahya ni? Setiap kali nak kena jawab dia, dia akan jawab. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kita kena guide dia lebih daripada orang lain. Kita guide macam mana? Kita akan contoh, kita akan panggil Mai. Yahya, Mai Sat, Ustazah nak jumpa ni. Yahya, Ustazah perasan lemah dekat A, B, C, D. Kita contoh lah kat dia. Yang pertama lemah dekat sini, yang kedua lemah kat sini. Jadi Ustazah nak Yahya buat macam ni. Maksud dia, kita bila kita jumpa pelajar tu, kita kena kenal pasti kot. Kita analisis dia. Okey Yahya, dia ada masalah-masalah A, B, C, D lah. So kamu pun akan buat macam tu lah. Mungkinlah boleh buat macam tu.
Lepas kita dah bagi tahu apa masalah dia, kita bagi tahu macam mana dia nak tackle masalah tu. InsyaAllah. Yang tu salah satulah. Dia ada tau budak hak jenis attention seeker. Sikit-sikit nak panggil ustazah. Sikit-sikit dia macam ustazah tak nampak ke hari ni saya macam handsome sikit lah. Hari ni saya macam cukup lah. Misal saya ada orang yang macam tu. Jadi apa kita, kadang-kadang kita ni meluat lah kan. Tapi bila kita guru ni, kita akan layan. Sekejap boleh ustazah tengah cakap dengan sini. Sekejap lagi ustazah entertain dia. Macam tu. Kadang-kadang dia nak macam tu lah pun. Sikit sebanyak. Wallahualam. Menjawablah harapnya. InsyaAllah menjawab dengan berdasarkan pengalaman Sazah ni. Saya dengar pun tak tahu lah macam mana nanti Sazah kami jadi guru. Dengan apa? Dengan banyak yang Sazah share dari segi kepribadian seorang guru, kena banyak sabar. Guru kena banyak. Yang paling penting sekali Sazah senarakan saya suka yang Sazah berikan tu adalah guru kena maafkan murid tu. Betul kat Sazah? Sebab dia menyebabkan barakah ilmu tu kan. Sebab tak ramai yang guru mampu buat macam tu kan. Kadang-kadang guru pun ada, kadang-kadang guru pun ada ego dia sendiri kan. Betul. Betul. Jadi lepas tu kena prepare, kena sedia dan sebelum ajar, sebelum kata ulang kajian. Maksudnya kita kena, macam kami belajar Ustazah, kami ada buat apa ni, RPH, rancangan pembelajaran harian sebelum nak mulakan pembelajaran kan. Jadi RPH tu buat selepas tu? Sebelum dengan selepas. Kiranya sebelum tu kami nak nak analisis murid tu macam mana. Macam saya cakap tadi kan, lepas tu yang selepas tu untuk kami refleksi apa, di mana silap kami apa semasa mengajar tu, kenapa murid tu tak faham kaedah apa, apa adakah kaedah kami guna tu berkesan ataupun tidak. Macam saya akan macam saya sharekan tadi tu, kita nak kenal budak macam mana, tengok keadaan macam mana, analisis dulu kan budak tu jenis minat lagu ke, suka berlakon ke. Jadi dekat situ kita boleh, kita boleh guna kaedah sebegitu untuk menarik lagi budak-budak tu untuk nak belajar dalam kelas. Yang penting tarik, kita dapat menarik perhatian dalam kelas lah Sazah. Betul. Kami masa praktikal 2 minggu tu pun macam susah tak salah nak ni, nak mengajar budak ni. Video saya cakap tak salah. Betul. Tambah-tambah sekolah, kalau sekolah. Tapi usi tak apa, dia pergi sekolah menengah kan? Sekolah menengah salah. Okey lah tu better. Cuma paling besar kita menghadap sekarang dan akan datang adalah berkaitan dengan akhlak dan juga adab. Budak-budak sangat lapau, sangat tak tahu. Wallahualam, ya Allah, itu antara cabaran terbesar kita berkaitan dengan adab. Beza waktu jenis ni kan, main ambulans kan, ini tepo tu Masya Allah tabarakallah, memang budak-budak baik lah kita cakap. Tapi bila kita ke depan, kita akan rasa macam ada daripada budak-budak tu tak ada. Apa tu? Betul, betul, betul. Ya. Kena kamu kena, antara benar yang kamu kena selalu sebut adalah dalam kelas, ingatkan. Betul, Sazah. Dengan satu lagi, Sazah guna kaedah pendekatan. Pendekatan tu macam Sazah berbual apa? Macam tegur dia secara dekat. Kan Sazah kan? Dengan cara yang pendekatan tu, mudah-mudahan murid tu boleh terima rasa dengan kita. Boleh cerita masalah dia. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu masalah dia macam mana kan Sazah, yang menyebabkan punca dia macam tu. Okey, sekarang orang ni banyak masalah depression, anxiety. So nanti kamu jumpa lah anak-anak murid kamu tu yang macam tu.
tak masalah rumah dengan mak bapa, dia orang main sekolah. Tapi merokok tu biasa. Betul tak? Tidak dinafikan. Okay, setakat tu kita punya wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Saza kerana meluangkan masa dengan kami untuk apa ni, berkongsi sedikit tentang latar belakang pendidikan, sifat peribadi seorang guru. Lepas tu banyaklah Saza share kepada kami. Rasa macam tak tahu nak cakap macam mana. Jadi kami seronok Saza dengan Saza kongsikan ni nasihat yang Saza boleh apa? Saza kongsikan nasihat ni kepada kami ni, mudah-mudahan kami dapat dapat terapkan pada masa akan datang bila kami jadi seorang guru, insya-Allah. Doakan kami Saza. Insya-Allah semoga berjaya. Terima kasih. Terima kasih. Tinggi juga tak banyak pun ni. Yang apa yang saya cakap tu untuk kongsi saja. Apa yang baik boleh ambil, apa yang tak baik boleh tinggalkan. Minta maaf salah dan silap, sini dah start ujian. Okay, last tinggal kamu dengan satu benda itu. Tolong cari bila kita menjadi seorang guru, kerana bila apa mana kita cari ilmu kita. Okey, Allah Alam itu saja. Jazakumullah khairan. Okey Saza, Saza kami nak ambil gambar sikit, boleh Saza? Okey. Okey, satu, dua, tiga. Okey, satu, dua, tiga. Lagi ni Zaza. Okey, satu. Okey, lagi satu last Zaza. Lagi sekali. Okey, satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Dah nak kita share festival sesuatu. Ini. 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 Ini.